nak jalan sini tadi ada roadblock terus. Apa khabar apa semua? Khabar, jumpa lagi kita sehat dalam Pilah TV. Hari ini saya semua sehat ya. Bersama saya. Siapa saya? Apa nama? Tok Mirul. Tok Mirul. Dia akan jadi pembulu ni. Dan juga Syafiq hari ini paling maco di Pilah. Paling maco di Pilah. Syafiq, kau tahu tak? Benda terpakai macam ganti-ganti kau jumpa situ macam benda-benda terpakai ni lah kan, buruk-buruk ni. Kau boleh benda kau boleh tukarkan yang dia menjadi satu dekorasi yang cantik. Tahu tu. Faham? Tahu. Dan boleh juga menjana pendapatan. Tu saya tak tahu. Tak tahu. Tu saya tak tahu. Sebab tu hari ini kita akan review rumah seorang bernama Puan Rafidah sangat kreatif dengan hasil dekorasi rumah dia. Kalau kau orang tengok, kau orang terpegun bagaimana dia menukar sampah kepada benda yang berharga. So hari ni kita berada di depan rumah Puan Rafidah dan keluarganya. Cantik tak? Wow, cantik. Dengan tiang rumah dia pun kita dah nampak dah. Ini semua bahan-bahan terpakai yang Puan Rafidah ni kutip dan menghias rumahnya menjadi sangat cantik, nyaman dan nyaman. Bila orang cakap macam ni langsung hilang logat Negeri Sembilan dan balik dan logat Negeri Sembilan baliklah. Masuk balik. Jadi cantik bona lah rumah ni kau orang tengok daripada kayu. Satu dalam yang seri dia. Lagi cantik. Kejap lagi kita akan meneroka kita dalam ni. Orang terkejut dan berasa bangga melihat berapa kreatifnya Puan Rafidah. Alright, jom kita terjah. Okey, tadi kita dah pun bercerita panjang lebar mengenai Puan punya rumah ni. Jadi kita nak berkenalan lah siapa Puan Rafidah ni sebenarnya. Kalau korang nak kenal, itulah dia Puan Rafidah kita. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Cantik rumah Puan ni ya. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh sangat tak terangkan, ceritakan sikit daripada mana tercetusnya idea lah nak buat nak dekoratif rumah ni. Mungkin sebab asalnya daripada minat tu sendiri. Saya memang suka benda-benda klasik. Saya suka reka bentuk rumah yang klasik. Jadi dari situ kita mulakan dengan rumah kayu lah. Tapi campurlah dengan batu. Jadi memang nak bina rumah ni ibarat macam rumah dulu-dulu. Ada beranda, ada apa, kiranya macam rumah tua. Walaupun ianya baru dibina lebih kurang dalam 10 tahun macam tu. So Syafiq, apa lagi soalan nak tanya? Dah tahu dah. Dah tahu tergamam lah dia Syafiq. Dia tengok lawa lah. Syafiq nampak rumah ni cantik bona. Tergamam dia. Okay, kalau korang nak tahu, kat rumah ni bukan Puan Faridah tinggal bersorangan lah. Ada suami dan juga bersama kakak dan ayah beliau. Yang banyak dibantu. Siapa yang banyak bantu? Yang dekorasi paling banyak membantu of course lah suami yang pertama. Lepas tu anak-anak. Anak-anak memang sangat-sangat supportive. Memang apa saja yang kita nak buat, kita akan buat sama-sama. Satu keluarga, kita akan buat sama-sama. Kadang-kadang kita kongsi-kongsi lah. Ada yang kongsi idea, ada yang kongsi dia punya kepakaran. Kita buat sama-sama. So korang nampak tak, masa musim PKP ni korang tak tahu nak buat apa kat rumah, jadi macam apa? Collect lah banyak-banyak benda tu buang. Collect benda tu buang. Kita boleh merapatkan hubungan sesama keluarga. Berbagai lagi benda idea lah boleh tercetus kan musim PKP ni. Okey, tanpa buang masa, jom kita terjah tengok apa romannya dalam rumah ni. Okey, sekarang kita dah berada di bahagian beranda, beranda rumah ni. Puan Rafidah ni. Sini tempat kita nak berkumpul kalau time dulu kan. Minum kopi apa semua. Tompek kita nak buat aktiviti sambil dapat merasai udara segar. Nyaman. Nyaman. So, korang boleh tengoklah betapa barang-barang antik, kerusi. Kerusi yang kita orang duduk ni pun adalah kerusi antik. Kerusi yang digunakan pakai semula. Ya, betul. Orang tak nak kita ambil. Orang tak nak kita ambil, kita jadikan benda tu. Sangat bernilai, cantik dan berharga. Selain pada tu, korang boleh tengok kat sini lah. Kat sini. Ranting kayu yang orang bakar-bakar tu.
korang boleh jadikan hiasan macam ni. Lawa kan? Haa, lawa ni. Jangan main. Tengok sangat bukan sesuai. Bukan main bakar. Dia letak ke depan rumah macam ni. Haa, nampak manis. Haa, betul. Kita nak masuk pun hati terbuka kan? Wah, terbuka ya. Senang hati masuk rumah. Buka sikit hati nak tengok. Belah dah ada. Okey, ini bahagian beranda ya. Jom kita tengok bahagian dalam pula. Jom. Aduh, hai bercahaya betul lah muka dan duduk kat bawah lampu. So Syafiq, apa kita nak cerita ni? Replika kebaya. Gunakan kayu perca. Selalu kayu perca kita selalu buang-buang kan. Dah gunting-gunting tape betul buang. Itu ni jahit balik jadi cantik macamnya. Dicantumkannya. Dah kain-kain perca ni dicantumkan dan diletakkan menggunakan paku tokan lah kelilingnya. Nampak paku tokan. Pak. Ini diceritakan oleh Puan Faridah sendiri merupakan hasil pertama. Hasil pertama dia. Cetusan idea pertama beliau untuk menghasilkan seni kreatif. Inilah yang memulakannya. Dia punya bingkai ni pula ada macam daripada pintu tingkap tu kayu lama. Kayu lama. Pelet. Nama kayu pelet. Lupa pelet. Jadi tengok betapa cantik. Dan harga berapa Syafiq dia kau bayar tadi? RM2,500. Bernilai RM2,000 lebih. Kalau nak. Call nombor ke bawah. Kalau nak baik tempahan, nanti kita akan sertakan nombor kat bawah ni. Korang jangan lupa untuk call Puan Faridah ni lah. Tapi beliau punya kerja seni kreatif memang cun. Tapi mengikut Puan, memang satu. Ikut Puan Faridah, dia tak jual benda ni. Sebab ini ada sentimental value. Sebab ini adalah hasil beliau yang pertama. Jadi memang tak dijual. Sekarang kita berada dekat ruang tamu dekat rumah Puan Faridah ni. Okey, cerita sikit Syafiq, apa yang berada di berlatar belakang apa kita ni? Berlatar belakang bahan-bahan yang Puan Faridah dekor lah. Kita nampak benda ni. Ni ada di tangan saya. Nampak pokok yang diperbuat daripada paku yang dah bengkok-bengkok dan duit shilling 1 sen lama. 1 sen sekarang dah tak ada kan abang kan? Dah tak ada dah. Cantik kan? Kau dengar tak tiba-tiba jam berbunyi tu? Tengok tu. Itu jam lama tu. Tiba-tiba lah dia berbunyi. Wish takut. Takdolah, jangan takut. Sebab rumah kat sini, dalam rumah ni bahan-bahan dia memang semua bahan terpakai. Bahan-bahan lama, bahan-bahan yang orang cakap memang bernilai, sangat ada nilai sentimental value. So, daripada tu korang boleh tengok frame cik atas tu. Dia menjalan sekejap. Dia menjalan. Cantik. Dipakai bingkai ni bingkai kayu lah. Tapi dalam ni korang boleh tengok kunci, ada butang. Ada apa lagi? Ada paku. Tisu. Ada tisu. Sebenarnya ini bono ni adalah tisu yang yang berlokok-lokoknya, tapi bila kita dah cat dia kreatif, nampak kan? Macam besi. Hasilnya. Sangat kreatif. Lepas tu kayu. Kayu-kayu topinya. Kau boleh tengok. Daripada tubang-tubang dia ambil saja. Angkatlah. Dan ada juga dekat topak lemah. Apakah bono ini? Ini adalah kad top up lama yang diubah suai menjadi model. Kau orang nampak tak hanya topinya badannya ha. Bukan kotak. Ini daripada kotak lah badannya. Tapi dia punya skirt dia kombang pakai kad top up. Kad top up RM3 punya lama-lama itu kan. Zaman Siti le. Siti Nurhaliza ke? Okey. Oh, cantik ah. Macam baik. Selain daripada tu, apa lagi? Yang ni adalah daripada kertas kardbord dah diambil. Dilukis oleh anak-anak beliau mungkin sebab kita nampak. Dia buat hiasan sama macam tu. Memang cantik. Terbaik. Sangat kreatif ya. Mereka satu keluarga sangat kreatif. Lepas tu kalau boleh tengok ni. Terangkan Syafiq ni sikit. Kau tolong semua benda ni dulu. Okey, ini dah salah satu dah daripada Puan Rafidah. Dahan pokok. Dia buat daripada kain perca. Letak belakang kan dia. Dia buat daripada kotak-kotak kan. Ni dahan-dahan pokok. Ni hasil pada kotak-kotak lama lah ni belakang ni kan. Macam biasa kita beli barang, ada kotak air bungkus kan tu kan. Dia pakai ni lah, dia ambil lah. Ya, lawat. Cantik. Dia ubah. Kalau saya tak terfikir nak buat pokok tu. Betul lah, betul. Saya pun sama lah. Dia tak terfikir ni tu. Orang kreatif pun terfikir macam ni. Dan lebih special, kalau korang tengok kat sini, kalau korang nampak. Ni apa nama yang cabik? Apa nama korang ni tadi? Capahan. Capah. Apa? Kuku kelapa time dulu kan. Tepat dia nyobekeh tu. Ni pokok
dahan daripada pokok melo. Dan daun daripada daun pokok kipas. Sangat tahan ni. Sangat tahan dan cantik. Silver eh, nampak ya unik ah, nampak unik. Letak di sudut kawan. Dikatakan oleh Puan Rafidah juga, kayu ni memang tahan lama. Ya, kalau kucing manjat pun tak patah. Lepas tu yang dengan cara nak apa, nak keringkan daun ni, tak boleh bawa direct bawah matahari. Kena jemurkan dia dalam rumah. Dalam microwave ke? Dalam rumah. Tak tahu lah. Ingat dalam microwave. Okey, korang boleh tengok yang sini. Dan memang admire betul hasil macam ni. Dan suka frame yang rosak-rosak macam ni. Tapi korang nampak tak? Dibuat bentuk macam bentuk bunga matahari. Sebenarnya adalah koteh juga, kotak. Kotak tu dicari-cari eh, dicantum-cantum macamnya. Lepas tu letak frame rosak. Wih, cantik eh. Memang cantik. Kek bawahnya kalau kau boleh nampak, benda-benda lama lah. Mana dapat lagi dah benda ni. Dulu benda-benda lama ni. Tengoknya, perkahwinannya, alat perkahwinan. Kan? Off key benda tu. Off key benda tu. Okey, cerita sikit apa benda ke mana? Ni piano ni. Ni ikut Puan Rafidah. Orang buang benda ni. Kan. Elok be boleh di diperbetulkan, dibaiki, dibuang. Tengok Puan. Habis dijadikan hiasan dalam rumah. Ya. Walaupun tak boleh digunakan, tapi sebagai hiasan memang cantik. Dapat menerangkan minda kita. Menerang kan ya? Terang yang minda aku. Kau nak tengok kesnya frame eh. Memang simple, memang tapi superb. Eden pun tergamam. Rasa eh, dapat idea dah, dia nak cari kayu lebih ni macam ni. Dia nak buat macam ni ke rumah. Nanti share hasil. Saya tengok tu lah. Kau boleh tengok juga kasinya. Tapi ini kebaya. Belum diframekan lagi lah hasil kreatif ni. Ini kebaya. Puan Rafidah ni memang meminati kebaya. Sebab jadi kat sini ha diambil apa nama benda ni? Skru, paku. Ya tompet sonda batu pintu. Belakang ni kotak kardboard je bila disembur dengan cat. Nampak eksklusif. Lupa nak beritahu. Sebenarnya kebanyakan harga, kalau orang nak boleh lah, kebanyakan harga membeli seni kreatif yang dihasilkan oleh Puan Rafidah ni, sebenarnya harga dia tak ditetapkan oleh Puan Rafidah lah. Benda tu ditetapkan oleh pembeli biasanya. Pembeli tu sendiri. Sebab dia, nilai seni tu tak dapat diukur. Tak dapat diukur. Hanya dapat diukur oleh orang yang tertentu saja. Betul Syafiq. Ya Allah. Betul sangat. So, jom seterusnya. Kat nursery kan. Pakai kotak kan. Pakai similar lebih sikit. Jadi kan boleh pasu. Lepas yang Syafiq cakap tu tengoklah. Kita bersihnya dulu. Ini dikabar merupakan kayu roban. Kayu roban. Kayu roban diambil ditukar jadi frame TV. Kan.
Dahsyat guys. Tanya paku cantik. Apa ni? Dan bawahnya semua apa ni? Korban punya apa ni? Barang dia ambil. Ha. Semua korban lepatunya. Ini paling klasik kali ya. Ini mesin jahit sini. Korang boleh tengok sini yang tompek letak apa? Tray. Apa banyak tompek apa ni? Dulang. Daripada kayu memang kreatif. Yang pula duit satu sen, pokok satu sen diframe. Banyak satu sen ni. Memang cantik. Dan belakangnya pula, kalau korang nak tahu, belakang ni dia pakai gam. Gam yang pistol kan? White gum. Memang cantik, memang kreatif. Macam tu leret kan jadi pokok. Jom tengok sini, jom. Tengok disusun eh. Ini semua bahan-bahan lama dah sudu boleh disusun macam ni. Ini kebaik nama eh. Orang zaman dulu pelita tak ada kebaik. Dipakainya kebaik, pelita kebaik lah. Pelita kebaik dah. Letak kebaik dalam dalamnya. Letak air, lepas tu gas dia keluar sini. Letak api sini. Pop, jadi pelita. Orang zaman dulu kan tak ada elektrik lagi masa tu. Yang gunting panjangnya untuk apa ni? Gunting bulu hidung ke apa ni, Syafiq? Ni tak tahulah, ni mungkin arang untuk arang. Dan seterusnya wih, takut wih. Labah-labah. Tapi menyala kepala ni. Menyala. Ini adalah salah satu lagi hasil kreatif Puan Rafidah. Yang dia punya apa? Lampu labah-labah. Dikabarkan juga ramai orang yang order benda ni. Dan pun nak order lepas ni. Harga boleh bincang kot. Lepas tu atas tu pula, cuma korang teka. Korang mesti ingat tu zinc kan? Bukan. Bahan tu dibuat daripada surat khabar. Dicat warna tu jadi macam metallic. Color metallic yang cantik. Memang kreatif. Walah. Syafiq. Kau tahu tak? Aku nak kenalkan kawan baru aku ni. Siapa dah? Mr. Dol. Inilah. Mr. Dol. Apa khabar Mr. Dol? How are you? Macam mata lagi. Mr. Dol ni memang setia menjaga pintu rumah ni. Menjaga keselamatan. 24 jam. Tapi inilah seni kreatif yang telah dihasilkan oleh Puan Rafidah. Tak payah buang. Walaupun dah tak boleh gunung. Apa nak terfikir? Baik orang lah kan. Baik orang. Topi Cowboy. Topi Cowboy. Dah jadi macam ni dah. Cuma tekan-kan saja lah. Topi Cowboy kan? Dulu ada. Dulu tak pakai dah. Kalau korang tengok balik YouTube channel kita tu, yang dulu ada lah. Scroll balik ke belakang. Tapi tengok cantik, kreatif. Seni kreatif Dragonfly Puan Rafidah ni sendiri. Dragonfly. Pepatung. Pepatung lah. Ongkobar pepatung. Dibuat daripada bolah bilah kipeh. Bilah kipeh. Bilah kipeh. Bolah lah kan. Bolah. Bilah kipeh. Cantik eh. Ni sebenar eh. Kayu apa ni? Katik. Kayu katik ataupun kayu tingkap. Tingkap kau? Mungkin lah kayu tingkap pun jauh juga. Kayu macam kayu sofa pun jauh juga. Betul. Sofa kaki. Dia ambil kaki sofa kau. Kaki katil kau kan. Diubah suai jadi macam ni. Cantik. Daripada kau membazir, kau hasil macam ni. Cantik dan kreatif. Walah. Kita pun dah hampir selesai buat tour kat rumah Puan Rafidah ni. Memang kreatif Puan Rafidah ni. Beruntung kita Syafiq dapat datang pada hari ini untuk menyaksikan kekreatifan beliau. Habis kita tu ajar. Dan lagi satu Puan Rafidah ni juga. Puan Rafidah. Saya botol. Salah. Sorry. Ya solah kita ni tersasul dah tua-tua. Dia ada juga channel YouTube dia untuk ada. Buat tutorial. Dia ajar apa? Ajar apa dia tu? Ajar kita nak buat macam mana apa nak buat hasil seni. Artwork ni lah. Jadi nanti kita akan sertakan link kat bawah tu, korang boleh tengok lah. 3D artwork tu. Lupa share, like dan subscribe. Okay. Memang cantik. Memang berpuas hati. Memang terbaik. Kita orang pun terkejut. Memang best. So macam biasa guys, jangan lupa subscribe, like and share video-video Pilah TV. Yes, sokong kita orang. Kita orang nak cecah 1,000. 1,000. 1,000 ke 1.5? 1.5 lah, kita up sikit nombor. 1,500 lah guys. Tolonglah support kami. Kami akan menyajikan pelbagai lagi program-program. Program pula. Apa yang nama? Konten-konten. Konten-konten yang menarik untuk korang tengok. Alhamdulillah. Bagi menghasilkan. Share lah kan. Subscribe. Pilah TV. Ya, betul. Okey, itu sekian daripada saya, Ayoy dan Syafiq. Bye. Assalamualaikum.